Ibrahim Sigi. Oh, Habibi Yusuf kembali. Kehilangan bola, tetapi kali ini Sriwijaya FC kuasai bola tendangan dilepaskan, bisa dibendung dengan cukup baik. Habibi tadi cukup berikan bola, cukup menyulitkan Bursanuddin Ahya untuk seorang Nuri Iskandar. Namun kali ini Habibi untuk Sriwijaya FC lagi-lagi untuk mengawal gawang dari Persira Jebanda Aceh dengan kaki kirinya Habibi. Pendek saja Yunko berikan bola kepada Zakaria. Umpan melambung, cuma berikan, oh luar biasa. Bagaimana di menit ke-40 tuan rumah Sriwijaya FC unggul lebih dulu. Bisa dikonversikan menjadi gol. Terus sekalinya mendapatkan tandukan yang begitu memanjakan, sangat keras tadi, sulit untuk ditangkap oleh kiper Aulia Rahmat. Doni Hasibuan kehilangan bola, kali ini Viwi Dwipan. Yunko Bali Bima Reksa hantarkan bola, sundulan kembali dilepaskan, tapi kali ini Habibi Yusuf lepaskan bola. Kali ini Habibi Yusuf peluang dapatkan Sriwijaya FC. Laskar Wong Kito Paca unggul menjauh dari Persira Jebanda Aceh, menjauh dari Laskar Rencong. Tenang saja bagaimana Habibi Yusuf, cukup tenang nampaknya pelatih Listiadi Sinaga sementara waktu ini. Setelah timnya unggul 2-0, ada kecerobohan dari lini bertahan. Didapatkan peluang Sandro, tetapi bisa dibendung tadi tendangan. Ya inilah dia peluang tadi dari Sandro. Bagaimana oleh Arjun. Masih Sriwijaya FC kali ini. Antarkan bola ke depan. Peluang kembali dapatkan. Oh, sayang sekali. Tandukan dari pemain bernomor dengan mengejutkan Bayu Setiawan yang tidak ada dalam posisinya. Belum berakhir. Bola keluar. Sudah ditiup. Laskar Wong Kito unggul 2-0 dari Persiraja Banda Aceh melalui brace yang dicetak oleh Habibi.